Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat dimanapun anda berada, welcome to Vicky AMD. Dan hari ini kita langsung aja untuk gacha di Racing Master Need is versi Jepang yang udah bahasa Inggris dan tinggal rilis secara global terutama di Indonesia ya. Dan ini udah full rilis di Jepang, jadi gak perlu riset lagi, oke? Yang pengen coba ya, kalian bisa join Discord-nya, linknya di deskripsi, di situ lengkap link dan tutorialnya. Oke, jadi kita langsung aja di sini untuk gacha. Apakah ini game pelit? Jujur aja, diamond gue itu hampir 10.000 ya, 999. Ya walaupun bukan diamond yang satu lagi ini bayar sebenarnya. Cuman cukup lah buat gacha di sini ya. Jadi diamond ini gampang banget gue dapetin main selama beberapa hari, mungkin dari misi login, lalu misi kelarin untuk quest-questnya di sini tuh bisa ngumpulin diamond. Bahkan event-event mereka tuh banjir ya di Jepang. Gue nggak tahu ketika rilis di Indonesia nanti apakah sama atau makin dimudahin atau dipelitin. Itu tergantung need is-nya. Nah di sini pun untuk total yang main kayaknya 54 juta itu dapetin baju ya, baju di gamenya, bukan baju asli. Lalu di sini juga ada event yang dapetin diamond lagi, pokoknya banyak lah bejibun guys. Nah ini ya, kali kalau selesaikan bisa dapat mobil emas. Jadi karena memang mungkin akan bersaing dengan Need Speed Mobile yang dari Tencent ya, makanya mereka ini Tencent Need Is itu mungkin baik banget di Racing Master kali ini. Lalu kalian bisa beli pass-nya, nggak beli pun ya bisa dapat reward. Cuman ya nggak seperti kita beli pass-nya itu bisa dapat mobil rare, bahkan mungkin sampai warna emas ya. Oke, jadi banyak sih yang bisa kalian dapetin. Bahkan login bisa dapat mobil emas ya, F8 Ferrari. Sama sih kayak di Need for Speed yang China juga sebaik ini. Tapi kalau masuk global apalagi Garena kan wassalam ya, kita nggak tahu gitu. Dan langsung aja, jangan lupa join Discord-nya sekali lagi yang mau coba game ini. Oke. Udah gue gacha sebelumnya dapat mobil emas di PT berapa gitu. Jadi per PT ini 100 PT ya. Berarti total ya siapin diamond sekitar 10.000 lebih. Dan kita coba yang pertama. Oke. Jadi ini untuk animasinya, langsung skip aja. Dapat ATS V19 ya. Oke, kita draw lagi. Jadi game ini tuh sebenarnya mungkin termasuk game berat dari Need Is barangkali. Soalnya kalau gue lihat dari grafisnya bagus banget ya. Extreme, oke. Ini role-nya ada extreme, standar, sport. Ada tiga ya. Ada level mobilnya juga loh. Showroom-nya juga ada, men. Kita coba draw lagi. Dapat 33 kunci. Apakah dapat ya DBT 30? Belum. Ya, selanjutnya. Per draw ini total 150 per kunci. Jadi total 1500 diamond per 10 draw ya. Oke, PT yang ke-40 apakah kita dapat mobil emasnya? Masih belum kelihatan sih. Nah, kalau dapat mobil yang sama itu diganti jadi blueprint buat naikin mobil, lumayan sih naikin yang mobil-mobil warna ungu kan bisa kenceng juga ya. Ini ke-50 ya PT-nya ya. Masih ungu, bro. Oke, 7400 diamond. Nah, 1500 lagi. Ke-60 ya. Harusnya dapat sih ke PT 70-80 kalau paling cepatnya. Tapi bisa lebih hoki lagi sih dari itu. Ayo berharap dapat Lamborghini ya. Di sini paling bagus masih Lamborghini. Kalau di yang Need for Speed Mobile udah banyak sih yang bagus-bagus ya mobil emasnya. Aduh, guys, keberapa ya ini? Coba kita down dulu.
Okay, 27. 37 lagi kita draw untuk dapetin mobil emas ya. Itu PT paling jelek ya, sama kayak di Genshin. Harusnya gue dapet sih. Ayo dong, bawa-bawa emas nih. Belum guys, masih ada 3000. 17 draw lagi ya. Duh, sayang banget. Diamond kita habis buat ini. Oke lah, paling jeleknya berarti sampai, wah, enggak jadi guys, enggak jadi. Ayo Lamborghini dong, Mini Cooper. Mobil Mini Cooper nih Mas enggak di sini ya? Dedekan saya. Oke, GP. Jangan Mas, jangan Mas. Malijin Mini Cooper gue standar, boy. Ekstrimnya kapan? Tidak. Skip dah. Aston Martin. No, ini pasti warna ungu. Ya, yeah, sisanya skip aja deh, guys. aduh. Nih ya. Di mana ya? Gue cek mobil-mobilnya tuh preview and change. Tuh kan ada M8 ya, SS Plus loh. Oke, menurut kalian ini bagus gak ya? Walaupun nanti ekstrim kita dapat ya pas login. Oke lah, nggak apa-apa. Standar gue butuh juga. Oke, kita modif dulu ya. Mini Cooper lumayan lah, Mini Cooper guys. Oke, kita modify. Warnanya gue udah suka. Apa level 4 ya? Soalnya level 5-nya perlu komponen yang mahal. Oke, udah nih. Segitu doang sih yang bisa kita upgrade. Kita solo rank. Jangan lupa untuk milih ya. Di sini bisa pilih standar aja. Kita pilih standar. Kita akan tes mobil Mini Cooper-nya. Oke, jadi jangan lupa to join Discord. Ini ya. John Cooper. Kita nemu balapan. Oke, Amsterdam. Yup. Tapi keren sih, bro. Coba. Apakah kencang guys mobil Mini Cooper ini ya? Wah, kecil-kecil cabai rawit sih. Oke, kita coba driftnya. Oke. Waduh, yang biru agak-agak keras juga nih. Oke. Gue penasaran sama dalaman mobil ini ya. Suaranya lebih ngedip. Oke, ini dalamannya. Waduh, paling nggak ngerasain Mini Cooper kayak gini lah ya. Spionnya beneran ada loh tuh ya. Spionnya ngikutin jalan men. Yap. Let's go. Kita coba matiin. Oke juga. Kita belok. Yep. Belok. Aduh, salah. Ya. Gue SS dulu ya. Ini serius nih, kita nomor 1 loh. Kekenceng itu kan mobil Mini Cooper kah? Wow. Kita number 1 ya. Ingatkan. Wih, garis finishnya aja ada di depan loh, cepet loh. Musuhnya ketinggalan 5 detik. Ah. Finish. Oke, boleh juga sih. Ya oke, jadi sampai sini dulu ya untuk permainan kita. Thank you, jangan lupa untuk join Discord-nya, like and subscribe. Gue VKMD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.